Alright guys, halo semuanya, what's up, welcome back to my channel Yogi Pratama Duon Senun Yege cuy. Oke, kali ini gue bermain Wasteland Survival dan kali ini gue akan melengkapi aliansi gue ya, karena aliansi gue ini sangat GG Gaming guys ya, udah pada jadi semua guys ya. Jadi kita akan melengkapi pembangkit listrik, yang dimana pembangkit listrik ini berguna buat nambang guys ya. Oh my lord, akhirnya pembangkit listrik kita sudah jadi guys ya. Dan seperti apakah? Seperti ini guys. Oke, langsung saja kita masukkan guys. Oh my lord, dan oh my lord, dan kita pinilasikan dan langsung saja kita jadi. Oh my god, akhirnya jadi guys. Kita foto dulu kalau begitu ya. Oh my lord. Ya, ini pemimpin gue, terima kasih Mas D yang sudah berjuang gitulah ya. Udah berjuang untuk kita semua guys ya. Nguli siang malam akhirnya sudah jadi guys ya, my lord. Mantap sekali guys. Ih, ada ininya ya. Jadi di sini ada tempat guys ya. Mantap sekali guys. Oke, guys, akhirnya sudah jadi pembangkit listrik kita dan mantap sekali guys. Oke, kita lihat untuk level keduanya itu upgrade, misalnya butuh kampret lah cuy, mati lah aku kalau butuh segitu. Oke, barak sudah jadi. Barak itu seperti ini guys ya, bisa memulihkan energi, tapi sayangnya energi gue udah habis kepake ya. Ini adalah bukan udah habis kepake sih. Oke, di sini kita akan menyelesaikan barak guys ya, tapi masih belum selesai. Ini bar, nanti bar kita selesaikan. Terus, nah ini dia. Dikit lagi selesai guys ya. Tapi sebelum itu gue ingin cari aliansi dulu. 768, apakah sudah bisa? Ledakan dinamit. Oke, kita akan coba ledakan ya. Mantap sekali, GG Gaming anjir. Ada bunyinya ya, debor gitu. Tapi sayangnya belum jadi biji tambang, udah kita ledakan ya. Alright guys, setelah gue mau upgrade ini ya, setelah kita mengupgrade segalanya guys ya, yaitu barak sudah jadi sama tadi apa namanya barak tuh udah jadi ya, jadi baru satu guys ya, tapi dikit lagi udah jadi, dan tambang listrik juga sudah jadi guys ya, dan sangat keren sekali guys ya, seperti yang tadi gue bilang ya. Oke, seperti ini, jadi sudah jadi 10 watt anjir, tapi gak apa-apa lah. Ini keren banget guys ya, udah jadi kayak gini tuh. Oh my lord, ini GG Gaming guys ya. Ini developer bikin apa ya namanya, tempat kayak gini tuh. Oh my god, ini keren banget. Gimana menurut kalian guys ya, komen di bawah. Oke, langsung saja untuk nanti guys ya, barak ini udah jadi gitu kan. Misalnya kalau udah jadi nanti, kayaknya kita membutuhkan member deh guys ya. Oke, di sini masih kurang dikit lagi. Oh my god, enak banget rasanya, keju banget. Kampern itu Instagram. Sorry guys ya. Oke guys, seperti itu guys ya, langsung saja kita jalan lagi guys ya. Kayaknya gue pengen mencari ke hutan maple guys ya. Udah bawa kapaknya ketinggalan, kampret. Ya udahlah, kita balik dulu ke base, kampret ya, kapak gue ketinggalan guys ya. Oke, kita balik ke base dan kita ambil kapak dulu ya. Sekalian ngambil misi harian guys ya. Gue lupa misi harian juga belum gue ambil ya. Jadi kita akan mungkin ada perburuan sedikit guys ya. Jadi ya, kalaupun nanti ada misi berburu agak lama, gue edit-edit manja gitu guys ya. Dan langsung saja kita menuju ke TKP di rumah kena kuda aja. Di sini masih ngedon guys ya. Aduh, kacau sekali ini guys ya. Terima kasih ya, ini aliansi kita akhirnya naik mungkin guys ya. Kita lihat dicari aliansi, dan 768 ya untuk di Indo ya, gak tahu sama yang lain ya. Oh, ada yang ngejar nih guys ya, semoga Indonesia makin semangat. Nama Cowboy, my god man, Cowboy ini sultan juga ini. Terus kita lihat dulu Imperials, ini yang paling tertinggi. Imperials pertama, kita kedua, dan Cowboy ketiga. Man, man, beda berapa poin itu, buset dan berdekatan ya, gila. Oke, semangat aliansi Indonesia, semoga makin berkembang ya.
dan salam untuk Imperial, salam untuk Cowboy, semoga makin semangat juga guys ya. Oke, langsung saja gue akan menjalankan apapun yang gue mau gitu ya, kayak misi segala macamnya. Gue lupa ngambil kapak karena gue pengen farming di hutan maple gitu loh guys ya. Butuh maple yang banyak, kenapa? Karena kita aliansi butuh maple yang banyak guys ya. Ya doakan saja semoga berhasil. Langsung saja kita sudah masuk guys ya, dan bentar lagi ada penyerangan bandit di tempat gua. Kayak perburuan besar. Mudah temukan dan singkirkan danau utara tambang besi. Terus perburuan mudah ambil sebuah kompersit lacang di hutan maple bersalju. Oh my lord. Tapi gua menariknya ada ramuan rahasia Indian ini guys ya. Tapi duitnya 25. Gimana menurut kalian? Oke lah kita lacak misi. Terus gue akan ambil yang namanya gue lupa kapak. Kayak kapak gue ada nggak ya? Semoga gue ada. Anjir gue lupa cuy. Anjay, gue ada kapak anjay lah cuy. Oke langsung saja, sebelum itu gue akan bawa beberapa nyawa juga ya. Ini kampret kalau nggak bawa nyawa guys. Gue makan dulu. Oke, ini kalau nggak makan kacau juga nih guys. Terus gue bawa apa ya guys ya, ini nyawa gue sedikit banget kampret. Gue bawa tisu toilet lah. Oke, terus gue isi dulu. Oke, lumayan. Kita bikin alkohol. Oke, terus jangan. Nah ini dia. Gue bikin salep guys. Oke langsung saja kita menuju ke TKP. Kita akan langsung menuju ke berburu hutan maple bersalju guys ya. Gila men, ini maple bersalju jauh banget ini. Kayaknya butuh kuda sih setahu gua guys ya. Oke. Langsung saja semoga lancar guys ya, karena ini kalau enggak lancar bahaya nih guys. Teneng ding. Oke. Karena kalian belum tahu hutan maple bersalju seperti apa, seperti ini guys ya. Butuh energi 81 dan naik kuda 108. Men, ini untuk biayanya lumayan mahal guys ya, karena biayanya ini mungkin jauh guys ya, dan kesini tuh harus memakai baju yang gue pakai guys ya, yaitu baju bulu minimal guys ya. Tuh ini harus penampilan seperti ini guys ya. Di sini gue naik level, rohnya gue naikin ya, setiap naik level rohnya gue naikin seperti itu, biar kenapa, biar makin mantul, makin mantap gitu guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya, karena game Survival Wasteland akan selalu gue update juga. Dan nanti ke depannya semoga fitur update-nya makin keren ya. Ya, seperti itu. Oke, inilah dia hutan maple bersalju guys ya. Gue saranin kalau ini kalian, roh kalian belum mencukupi, jangan kesini guys ya. Ya, minimal 60 lah. Ini hewannya, hewan kampret semua guys soalnya guys. Oke. Okay. Oke, kita lihat dulu nih. Nah, ini yang dibilang hutan maple bersalju kenapa? Banyak maple-nya anjay. Oke. Okay. Sebenarnya gua pengen pakai mode auto guys ya, tapi enggak usahlah. Untuk pinusnya aja langsung dapat 3 loh. Kenapa gua ambil pinus? Pinus ini dasar dari sebuah komponen guys ya, dasar ataupun apa namanya, pokoknya itulah dasar dari semua dasar lah, kayu pinus ini gue juga butuh soalnya. Oh shit man, begal. Oke. Okay, nice, lumayan dapat katun ya. Katun ini berguna guys buat bikin kapas itu buat bikin katun, salah. Nice, mantap sekali, gue buka aja. Oke, shotgun isi cepat, mantap. Oke, datang lagi. Sini kau. Berani-beraninya dia, guys. Gue pakai ini aja. Gue sembari farming ya guys ya, jadi sorry nih guys kalau agak lama guys ya, karena gue sembari farming gitu loh. Oke, sekarang kita akan melacak jejaknya. Tadi kemana? Oke, kesini. Ini gue jinakin, gue dikejar musuh anjir. Nah ini, hancurkan semua perangkap. Oke, sabar ya nek ya. Yo ampun. Yeah.
Berdua anjay. Bang. Aduh, kaget gua. Sumpah gua kaget anjir. Sumpah gua kaget gabung. Gua lupa bawa bajunya, guys. Oke, sembari nyari perangkap kita akan ngelacak si hewan ini ya. Wah, kampret sini. Kenapa jadi banyak? Tumben lu banyak orang ini. Aduh, mana senjatanya powerful lagi. Oke. Men, kenapa kampret banget ya? Tumben. Aduh, ini. Wah, kacau sih, guys. Tadi gue lupa bawa nyawa ya. Wah, kampret sih ini. Oke. Men, gue lupa bawa nyawa, men. Bawa sih. Oke, nice. Gue balik, gue keluar dulu terus gue masuk lagi, guys ya. Ini gak gampang, guys ya. Jadi gimana gitu. Deng. Bingung gue. Ini gue bingung. Apa ya namanya? Tulisannya sih hijau ya. Tapi pas masuk gila sih. Itu musuhnya pakai armor hitam semua anjir. Asli nggak bohong. Makanya gue kalau berhasil menang event itu lumayan lootnya, guys ya. Tapi kayaknya next konten gue akan record ya. Jadi nggak apa-apa buat kalian. Gue akan lanjut lagi. Next konten guys, gue record guys. Oke. Ini gue ambil dulu. Lumayan dapat tali linen guys. Kayak dapat taring serigala juga lumayan. Aku gak bisa ngeliat maple gini. Kita ambil dulu. Oke. Oke, di situ isinya penjahat semua ya, tumben lu. Ini jejaknya ngeselin banget, malah bolak-balik gua anjir. Oke, kita ngendap-ngendap, gua ngerinya udah deket nih. Oke. Ke Tenggara, oke, ke Tenggara, kita ikutkan guys, ke Tenggara. Larinya kemana dia guys ya? Bangke, kenapa lagi ke sini larinya? Ah, elah. Kalau udah kayak gini guys, gue kasih tahu guys ya triknya ya. Gak bisa ini guys. Asli ini. Wah, rame anjir. Gue nyangkut lagi. Oke guys ya. Gak bisa nih guys, gak bisa. Oke. Kayak begini lagi guys ya. Kalian sudah tahu kan gimana sulitnya main Wasteland semenjak update kampret seperti ini. Misi berburu aja, men. Gue dulu masih mending ya, masih sebelum update tuh masih berburu rusa, berburu din. Sekarang udah di hutan maple kayak gini susahnya, oke? Oke guys, gue rasa cukup sampai sini ya. Kurang lebih seperti itulah konten gue hari ini, walaupun gak berhasil kampret ya. See you di next video dan bye-bye. Yuhuu.